Hai, hello to Blitzer. Saya sekarang berada dalam suasana buka bersama. Dan di sebelah saya, pasti Anda kenal, Bung Nanan Soekarno. Suasana ini begitu meriah karena dihadiri oleh beberapa komunitas. Ada Harley Davidson, ada Maci, ada Mercedes, ada PPMI, ada Victory, macam-macam Pak, ada VW juga. Pak, sebelumnya saya ingin tahu nih, kenapa sih Pak, kok tiba-tiba gatel ngutak-ngutik VW setelah Harley? Sebetulnya kan saya mulai tahu itu tahun 80-an. Pakai VW-nya VW Safari. Tapi sebetulnya sebelum itu saya adalah ketua unit patroli kota di Polda Metro tahun 80-79. Itu bang saya kodok. Dan Bapak kan udah dari organisasi besar, motoran juga. Sekarang didaulat untuk VW. Sebetulnya apa sih Pak visi dan misi Bapak melihat organisasi VW yang begitu besar? Saya ingin mengajak mereka agar di samping asik sendiri ke dalam buat klubnya, juga dia harus bermanfaat buat masyarakat, buat bangsa. Rencana Bapak ke depan dengan organisasi yang Bapak pimpin ini, apa nih Pak yang Bapak harapkan dengan teman-teman? VW ini kan sudah legendaris, tapi juga dia mendunia. Jadi ingat bahwa VW ini bukannya asik di Indonesia, tapi juga ada kegiatan yang mendunia. Jambore di Tasik itu, kita ingin menjadi rekor muri maupun rekor dunia dari jumlah. Kedua, kita ingin mengundang semua klub otomotif di Indonesia. Klub-klub VW yang ada di ASEAN ini dan juga di Eropa hadir di sana. Nah kan, dengan bendera masing-masing kita akan tampilkan dan akan membuat deklarasi klub otomotif di Indonesia di Tasik Conjunction to Indonesian Independence Day. Autoblitzer kali ini memang autoblitz.net, Autoblitz TV, majalah Mototrend ini bekerja sama official dengan Jambore ini, dan kami juga mengharapkan mereka-mereka yang akan hadir bisa mengupload foto ya dari daerah mana, terus klubnya klub apa ya, seberapa kecintaan mereka terhadap VW ya kan. Nah, jadi demografi VW itu di mana-mana tuh bisa tampil di portal kita. Mungkin Bapak ada seruan untuk mereka nih, teman-teman dari klub. Ya. Yang pertama kepada klub VW di Indonesia agar kembali, silakan mengupload Anda punya VW dengan keluarga kalau perlu di Autoblitz. Satu. Yang kedua juga di luar VW. Semua klub otomotif silakan bisa ikut serta di website atau di Autoblitz ini supaya bisa hadir di Tasik ini. Jadi Autoblitzer ada beberapa program yang telah diutarakan oleh Bung Nanan Soekarno, klub yang ada di Indonesia diundang untuk hadir di Jambore VW yang ke-48 di Tasikmalaya. Oke, jangan lupa upload foto Pak, bersama keluarga, datanya semua lengkap, Anda akan bisa lihat setiap hari di autoblitz.net.